Pertama, saya berikan salam sejahtera untuk para pemirsa tentunya ya, walaupun cuma mungkin dilihat melalui gadget Anda, melalui HP. Di sini saya perkenalkan diri, nama saya Untung Sumarno. Alamat saya ada di Perum Josroyo Indah, Jalan Raharja Indah 1, Charlie atau C25, di RT 4, RW 15, Jaten, Karangan, Jakarta. Ya, di sini mungkin Anda semua bertanya-tanya, sepintas mungkin sudah di-share atau pernah diunggah untuk hasil karya. Selama saya mengisi banyak waktu ruang setelah saya mungkin purna dari pekerjaan, meneruskan hobi yang ada. Setelah dulu saya juga sedikit banyak juga menggeluti pada bidang saya di elektronika, khususnya di masalah transmitter atau pemancar dan yang terkait. Jadi dengan dana ini mungkin Anda pernah beberapa kali melihat dan subian-subian yang ini saya akan saya buka semuanya. Sama saya yang Anda lihat dari perangkat WHF FM bekerja pada frekuensi 140 MHz sampai 149,99 MHz. Dan untuk yang jelas, ini menjalankan hobi yang ada, dan kami himbau dan kami harap untuk generasi setelah saya mudah-mudahan masih bisa dan mau meneruskan. Dan sayang sekali bahwa saja untuk elektronika dasar banyak yang sudah ditinggalkan karena kemajuan dan pasar yang ada, jadi cenderung konsumtif dalam hal ini, jadi tidak merancang, kebanyakan merakit, mohon maaf. Jadi saya memotivasi untuk maju ke seumuran anak saya dan saya di saya yang terkutip dalam bidang ini. Mungkin kita teruskan karena basic atau dasar dari elektronika adalah perangkat yang seperti ini. Jelaskan walaupun mungkin kurang lengkap atau bagaimana, akan saya kapan satu fungsi dari tombol-tombol yang ada, mungkin ada penasaran semua ini, oke. Jadi saat ini saya bekerja pada frekuensi radio pancar ulang Jalan Lawu yang ada di ketinggian Candi Subuh Karang Pandan Karanganyar Surakarta ya. Ini sistem, kalau RPU menggunakan sistem duplex yang kebetulan duplex minus 818. Jadi di sini ada switch, di mana kita langsung lihat inputnya bekerja 140.520. Di sini cuma saya ambil 3 digit. Nah ini langsung saya melihat output dari Jalak Lawu di 148.70. Memang sengaja saya kasih cuma 3 display karena di depan ada angka 14, di belakangnya lagi ada angka 0 ya. Ya, seperti tadi. Contoh seperti ini, kita main simplex ya. Nah, simplex ini untuk megahertz-nya. Nah, ini ya, ini simplex-nya. Ini untuk ratusan kilohertz-nya. Ya. Terus ini untuk puluhan kilohertz. Jadi kalau 4 40, kalau 5 50. Ya, begitu juga berlaku untuk daya yang di bawahnya. Jadi tiga dari depannya seperti yang di atas, cuman bila mana fungsi duplex dimainkan, daya yang bawah untuk mendengarkan output dari pancar ulang, kalau yang atas untuk melihat untuk pada inputnya atau pada pancarnya, kita waktu membuka radio pancar ulang. Kalau simplex sama saja, terus seperti ini kita bekerja di 364 rupanya. Nah,
Ini simplex. Jadi saya transfer dari sini tetap di 364 atau di 143.640. Nah, kalau duplex ya seperti ini. Ini langsung ke bawah. Nah, ini sudah duplex. Ya, cuman itu bukan pada tempatnya ini duplexnya. Duplexnya tadi inputnya kalau jalan laut di 140.520. Nah, ini pada input jalan laut. Ya, mungkin Anda bisa dengar nanti walaupun ke sini. Oke, selamat malam. Bisakah didengar ini? Namanya biji nanti. Oh ya, ini radio saya kebetulan ini. Saya ada di Jatian Karanganyar. Kebetulan ini juga ada untuk menerangkan rekan-rekan nantinya. Jadi, monggo, terima kasih. Dilajeng dulu. Sementara namanya biji atau untung standby. Ya, ya seperti itu untuk rekan-rekan semua atau yang sedang melihat. Yang di bawah ini seperti biasanya pada transistor ada namanya volume. Nah, ini square dan tombol berikutnya itu ada mic gain untuk membesarkan mikrofon Anda. Yang kedua ini ada lean in bila mana ada audio ataupun yang lain bisa dimasukkan melalui external jack di belakang. Terus ini ada bass, ada treble, dan knob yang ini ada limiter pembatas sebagai modulasi atau audio yang dipancarkannya. Jadi untuk mengurangi peak level pada tingkat modulasinya. Nah, di sini ada RF gain. Ini berlaku hanya untuk menerima. Contoh saat ini 60 dB, saya akan sini kan dia akan berkurang turun. Nah, kebetulan jarak laut di sini besar sekali nggih. Jadi walaupun saya tutup, saya akan rekap masih di skala 30 desibel. Yang di bawahnya untuk kontrol power, TX power, TX output ini. Nah, di sini variabel, mungkin Anda tadi sudah melihat perangkatnya bahwa output dari perangkat ini mulai dari 2 watt bila mana adjustment-nya diputar ke kiri, diputar ke kanan penuh itu kurang lebih 25 watt. Jadi kita coba dulu, kita mencari frekuensi yang kosong dulu sebentar lagi. Nah, ini misalkan saya saat ini di frekuensi yang kosong di 5520, oke. Ini saya coba. Nah, ini mungkin skalanya kelihatan. Ini skala ini dari 2 watt. Sambil ngomong pun bisa di-adjust atau bisa dinaikkan dari sedikit-sedikit. Ya, ini 2 watt, 4 watt, 5 watt, 10. Ya, ini kurang lebih 15. Nah, ini kurang lebih sampai 25. Sementara gitu, dan untuk perangkat yang lain seperti perangkat-perangkat biasanya. Dan untuk rakitan, jadi kita menggunakan komponen yang banyak di pasaran ini. Untuk induktor, kondensator, transistor, ataupun IC. Nah, saya masih menggunakan teknologi yang lama. Bahkan untuk display, ya, untuk tampilan menggunakan soften segment. Dan kebetulan dari PLL, di sini ada DCD to desimal, tentunya kita akan ada IC display dari DCD to desimal yang bisa dibaca sebagai angka. Kalau DCD itu kan bilangannya biner, mungkin Anda semuanya sudah tahu. Ya, untuk adik-adik, teman-teman, dan rekan-rekan yang hobi di bidang elektronika, kami tambahkan bahwasannya kelebihan dan kekurangan tentunya. Keunggulan dari perangkat rakitan ini jelas komponennya sifatnya masih makro, jadi komponennya masih besar-besar dan masih banyak dijual di pasaran. Bahkan kami merancang mulai dari PCB ya. Biasanya tahu untuk namanya, ini singkatan dari printed circuit board. Jadi circuit itu rangkaian, printed itu tercetak. Jadi board itu papan, ini papan rangkaian tercetak. Jadi seperti ini, jadi barangnya. Dan keunggulan yang lain, bila mana rusak itu lebih gampang karena belum begitu full solid state.
terdiri dari beberapa komponen dan diinterpretkan. Kalau menggunakan IC prosesor dan sebagainya, bila mana ada rusak pada satu titik itu akan mengganti semua prosesor yang ada. Keunggulannya yang sifatnya elektronika analog seperti ini, bahkan seperti saya cuplikan tadi untuk displaynya pun seperti itu. Dari PCB yang ada, kita rakit, kita rancang dengan sekali lagi komponen yang mudah dan gampang dipasang. Terima kasih doa-doa untuk seperti bolak-balik jika kembang dengan Pak Wargo. Semoga. Ya, ini selanjutnya yang gak kalah penting. Mungkin untuk Anda semua sedikit penasaran. Nah, terus pesannya gimana? Ini terkait dengan mungkin seumur saya. Paling tidak saya sudah berumur kurang lebih 66 tahun. Karena ini betul-betul handicraft atau homemade. Jadi nanti kalau misalnya bisa ke alamat datang sambil kita bertemu muka, terjabat tangan, nah cuma seperti itu. Di sini saya juga bisa ketemu Anda dan semua yang penasaran. Ya, yang jelas untuk homemade membutuhkan waktu untuk perakitan ya, karena betul-betul semuanya dikerjakan manual dengan tangan sampai pembuatan PCB, melubanginya, merancang casing ya, bukan pabrikan. Jadi mohon maaf bila mana Anda ingin memesan, dan mohon maaf saya tidak bisa membuka di sini. Sekali lagi bila rekan-rekan Anda semua penasaran, datang saja yang alamat yang terdapat tadi. Senang ketemu lagi, dia tuh cepat-cepat dia pengen ngomong. Orang ngomong yuk tambah loro. Bumbro di sini mungkin termasuk masih apa nih? Untuk teknologinya masih terlalu kuno, tapi ternyata masih bisa dengan teknologi seperti ini. Sementara itu dulu untuk rekan-rekan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti akan kita susulkan untuk perangkat-perangkat yang lain, untuk perangkat RPU yang sifatnya juga rakitan. Demikian sebenarnya, terima kasih atas perhatian semua rekan-rekan yang sudah sudi melihat hasil karya saya.